Menjelang malam pergantian tahun baru, Saudara, Polres Sumenep Jawa Timur berhasil mengamankan belasan motor jenis sport berknalpot brong. Diduga belasan motor ini akan digunakan untuk balap liar di malam tahun baru. Inilah penampakan 17 motor sport yang diamankan oleh Polres Sumenep karena menggunakan knalpot brong. Belasan motor ini diduga akan digunakan untuk balapan liar di malam pergantian tahun baru nanti. Belasan motor ini diamankan dari sejumlah tempat berbeda di wilayah kecamatan kota. Saat diamankan, sejumlah pemilik kendaraan sempat berusaha kabur. Kapolres Sumenep menyatakan motor akan dikembalikan jika pemilik kendaraan menyetujui untuk mengubah seluruh bagian motor ke setelan pabrik. Ya, taruhan ini. Di mana mereka ini bertaruh, bila mana mereka menang, maka tentunya yang pertama prestis mereka naik dan tentunya ada imbalan terkait dengan masalah uang yang pernah kami tangani. Sehingga kenapa kok balap liar di berbagai tempat ramai, ya, karena memang kelompok-kelompok ini mereka saling bertaruh satu sama lain. Mana yang lebih unggul, mana yang lebih bagus, rakitan, setelan sepeda motornya. Untuk prestis juga begitu.